Hari ini menu kita adalah balado pindang. Ikan pindang, kita pakai ikan pindang yang sudah dicuci bersih lalu digoreng. Terus 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, cabai merah, 4 kemiri, dan 2 butir tomat. Setelah pindang digoreng, kita haluskan bumbu, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri. Bawang putih, kemiri, cabai merah keriting sudah dihaluskan, hasilnya seperti ini. Lalu tomat 2 butir tadi diiris. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sampai sempurna kecoklatan dan harum baunya. Setelah bumbu warna kecoklatan harum, masukkan tomat. Aduk-aduk terus sampai tomat agak layu dan tercampur sama bumbu. Masukkan daun salam, gula merah, masukkan sedikit santan untuk mematangkan bumbu. Masak di atas api yang sedang. Setelah mendidih, nanti baru dimasukkan pindangnya. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, baru dimasukkan pindangnya. Setelah mendidih, masukkan pindang. Setelah pindang dimasukkan, dimasak di atas api sedang. Tunggu kira-kira 15 menit setelah pindang empuk dan diicip sudah enak, sudah mantap rasanya. Sudah matang. Persiapan ini
siapin. Ada tuh pindang sudah matang, siap dihidangkan.